Jen! Jenny! Jen! Lain. Jenny! 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 Seru banget temen-temen. Gemuk. Jenny! Johnny, kucing saya sudah berubah menjadi kucing yang sangat gemuk teman-teman. Dan ini saya siapkan makanannya. Saya akan panggil ya, apakah dia datang. John! Wow, itu dia teman-teman, datang. Johnny! Ini dia, Johnny gemuk sekali, berbeda ketika pertama kali datang ya, agak kurusan. Wow, lihat teman-teman, makannya bisa sambil berdiri. Tangannya, dua-duanya mengangkat. Ini adalah Johnny, kucing saya British Shorthair yang terbaru. Ini dia, kayak anjing. John, Johnny! Saya buka dulu makanannya ya, ini makanan kesukaannya ya. John, kita akan letakkan di sini. Lihat reaksinya. Apakah dia langsung memakannya? John, ini John. Wow, ini dia teman-teman. Gemuk sekali tubuhnya ya. Johnny. Hobinya makan sekarang teman-teman. Dan seperti teddy bear. Ini empuk sekali tubuhnya ya. Lihat ya. Dia besar sekali. Bahkan tubuhnya itu mengalahkan tubuhnya Scott. Karena hobi sekali makan. Setiap hari makan, ngemil, makan, ngemil, akhirnya gemuk seperti ini. John, saya pindah ke sini ya, lihat. Wow, besar banget. Johnny. Rumahnya Mataram. Dulu banyak jamurnya, sekarang sudah hilang jamurnya. Dia hobi sekali makan. Makan makanan seperti ini teman-teman. Ini makanan basah ya. Wow. Bapaknya itu juga keturunan yang sama, sangat gemuk, sehingga dia akan menirukan orang tuanya gemuknya. Kemudian mempunyai bapak bernama Lucky. Ini dia fotonya. Lihat fotonya, bapaknya ganteng sekali. Dan ini dia foto ibunya. Hobinya sekarang makan, kemudian tidur, makan, tidur, sehingga gemuk sekali sekarang teman-teman. Waduh, semakin gemes ketika memegangnya ya. Ini ketika dipegang ini empuk sekali ya. Kadang-kadang selain makan ini teman-teman, dia makan ayam sehingga menjadi sehat. Ayamnya ayam kukus ya. Lihat teman-teman, ini Johnny, badannya besar banget. Dan ini Scott. Scott agak kurusan ya kelihatannya ya, ketika di sebelahnya Johnny. Ini Scott dan ini Johnny. Johnny ketika dalam kegelapan ini tubuhnya tidak begitu kelihatan karena warnanya adalah abu-abu. John! Dan ini adalah Maggie. Maggie baru sembuh dari sakitnya teman-teman, habis ngamar di klinik hewan karena dia stres, terlalu sering dikandangin, sehingga tiap hari kita harus melepaskan si Maggie ini untuk bermain. Dia sukanya lari-lari, loncat-loncat ke sana kemari, baru itu menjadi hiburannya. Kalau dikandangin terus dia menjadi sakit ya. Kerjaannya ini dia, kerjaannya sukanya itu main ke sini ya, ke tamannya ini, lihat-lihat, cuci mata, kemudian bersantai di sini. Nah, itu merupakan hiburannya. Dia suka sekali kalau di ini ya, disentuh kayak gini. Apa ini namanya? Dipijat mungkin ya. Dia seneng banget, teman-teman. Lihat ekspresi wajahnya. Maggie. Nah, dia ngedipkan mata, teman-teman. Maggie. Untung dia tidak sampai kenapa-napa, teman-teman. Ternyata kata dokternya dia stres sehingga butuh hiburan. Akhirnya setiap hari dilepaskan, kalau malam tidur. Inilah Maggie, si kucing perempuan yang anaknya 5.
Dia kalau ada laser itu enggak kuat sekali, pengen ngejar banget dia. Thank you.